sumber utamanya Pondok Darun Najat itu ya kali. Kebutuhan santri mandi dan lain-lain ya kali ini, dari sini ini. Terus kita juga ngambilnya secara manual pakai diesel. Harus diontel ya istilahnya gitu, harus diontel, harus pergi ke sini malam-malam santri menelusuri sawah yang becek-becek itu segala macam. Ya masih manual seperti itulah. Artinya kita belum menemukan sumber yang besar, yang layak, yang jernih, yang bisa mencukupi kebutuhan santri kurang lebih 1.500 santri atau penghuni pondok.